Halo, assalamualaikum guys. Kali ini saya membuat kue pirex dari luwak wet kopi dan biskuit gabin. Yang mau tahu caranya dan apa saja bahannya, nonton videonya sampai habis ya. Pertama-tama kita haluskan biskuit setengah bungkus dengan menggunakan chopper atau menggunakan blender. Setelah halus, kita sisihkan dulu, kemudian kita pecahkan 2 butir telur. Masukkan 7 sendok makan gula pasir ke dalam telur. Dan 1/2 sendok teh vanili bubuk, 1/2 sendok teh soda kue. Selanjutnya kita mixer hingga gula larut. Setelah gula larut, kita matikan mixer, kemudian kita masukkan 1 saset luwak white coffee dan biskuit yang sudah kita haluskan. Tambahkan juga 100 ml susu cair rasa coklat. Dan aduk hingga rata dengan menggunakan spatula. Setelah itu kita siapkan pirex, kemudian kita oles margarin secukupnya. Dan tuang semua adonan ke dalam pirex sambil kita didihkan air. Setelah air kukusannya panas, kita masukkan pirex ke dalamnya dan kita tutup, kemudian kita masak hingga matang atau kurang lebih 15 menit. Sambil kita kukus, kita siapkan lapisan atasnya, masukkan 2 butir telur utuh ke dalam wadah, kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Dan kita tambahkan juga 1 saset luwak white coffee dan sedikit vanila. Aduk menggunakan whisker hingga tercampur rata dan gula larut. Setelah dirasa sudah cukup, kita masukkan 200 ml susu cair rasa coklat. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita buka kukusan dan kita taburi coklat yang sudah kita parut. Kemudian
Kemudian kita tutup dan kita kukus kembali kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, kita tuang menggunakan sendok sayur secara perlahan adonan yang kedua. Kemudian kita tutup dan kita kukus kembali selama 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit kita matikan kompor, kemudian kita buka kukusan, biarkan hingga dingin. Setelah dingin boleh kita angkat, kemudian kita taburi biskuit yang sudah kita haluskan. Resep ini wajib kalian coba ya. Rasanya enak, buatnya gampang dan sangat wangi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa share ke teman kalian. Terima kasih sudah nonton video kami. Assalamualaikum.